Halo Sobat-sobat Indigo Auto, balik lagi di channel Indigo Auto Official. Hari ini kami dari tim Indigo baru saja mendapatkan sebuah Mercedes-Benz GLC 200 tahun 2019. Kita tonton video lengkapnya. Indigo, kami dari tim Indigo baru aja dapat sebuah GLC 200 tahun 2017. Manis banget ya. Dan ini agak spesial karena kilometernya baru 19.000 dan service recordnya lengkap di bengkel resmi Mercedes-Benz, teman-teman. 19.000, kalian bayangin. Berarti kan ini mobil berapa tahun ya? 17 ke 23, 6 tahun, tapi kilometernya baru 19.000. Mesinnya 2000 cc turbo. Bersih banget tuh, bulbar kelihatan jelas nih anaknya nih, lihat tuh. Jelas, jadi nggak ada bekas tabrak dan nggak ada bekas karat banjir. Ini masih kotor karena baru dapet, belum dicuci, cuman tuh lihat tuh. Bener-bener bulbarnya kelihatan jelas dan silen-silennya kelihatan jelas. Jadi dapat dijaminkan kalau kalian beli mobil Indigo Auto pasti bebas tabrak dan bebas banjir. Kita tutup dulu. Lampu-lampu loh, lihat grill-grillnya, krom-kromnya semua masih bagus. Bahkan underguard chrome-nya aja. Biasanya kan suka kena ini ya, kalau di tol. Suka kena hewan, serangga, atau apapun. Tapi ini bahkan chrome-nya masih bersih banget. Velgnya ring 18. Dan ini bannya Pirelli Scorpion. Masih cukup tebel. Velgnya 2-tone polish. Bagus ya. Dan dia velgnya 18. Palangnya cuma 5 bolong-bolong. Tapi karena disc-nya besar, jadi kelihatan padat gitu ya, teman-teman. Dia di bawaan lahir sudah ada footstep bawaan Mercy-nya. Sini listnya, ini bukan chrome ya, ini silver satin gitu, cakep banget sampai ke roof railnya. Kita lihat bagian belakangnya. Di bagian belakang dia ada emblem GLC 200-nya. Di bawah ada knalpot 2 biji yang beneran ya teman-teman, meskipun ini tipnya cuma pajangan, tapi di dalamnya beneran ada batang knalpot ya. Jadi maco karena dia hadir dengan 2 knalpot. Ini ada wiper belakang, sudah ada pemanas kaca belakangnya juga. Ini buka bagasinya, sudah power back door. Nih bahkan saking dirawatnya ini plastiknya belum dibuka loh teman-teman. Ini plastik dari mobilnya baru masih ada. Dalam ada buku. Nah nih buku-bukunya nih teman-teman. Tuh dongkraknya juga belum pernah dipakai teman-teman, dari baru. Nih buku-bukunya semua lengkap di sini, termasuk catatan servisnya semua lengkap ya. Ini bahkan plastik dari barunya belum dibuka teman-teman. Jadi bener-bener mobil ini terawat banget. Tuh semuanya ada di sini ya, termasuk service informationnya semua ada di sini. Dan kalau mau lebih jelas lagi, kalian bisa langsung cek, kalau kalian minat sama mobil ini ya, kalian bisa langsung cek ke bengkel resmi Mercedes-Benz. Kita cek sama-sama bahwa rekornya lengkap dan mobilnya tidak ada masalah sama sekali. Ini di bawah sini ada ini ya, ini itu sikring teman-teman. Agak ajaib penempatannya, memang lain dari yang lain, tapi tertutup rapi semuanya, cakep banget. Dan saya selalu suka kalau mobil ada tonneau cover yang full gini, jadi kalau kalian bawa barang berharga di belakang nggak takut diintip sama orang dari luar. Sekarang kita masuk ke bagian interior dari GLC 200 tahun 2017. Kita masuk ke interior dari Mercedes-Benz GLC 200 tahun 2017. Nih, kita hidupin dulu karena cuacanya lagi dingin banget teman-teman di Gading Serpong. Jadi kita hidupkan dulu supaya kita tidak meleleh. Nah, nih
Tuh, rekor terakhir servis di kilometer tuh. Di kilometer 17.000 tahun 2022 ya. Next servis di kilometer 25.000. Sedangkan ini kilometernya tuh rame-ramein kalau ngedeket di 19.697. Jadi kilometernya masih rendah banget ya. Nih, yang saya suka dari Mercedes-Benz, lihat kayunya. Mewah banget nih, beneran kayu beneran ya. Dan kelihatan mewah banget. Ada teksturnya teman-teman, dipegang jadi kerasa bener-bener kayak kayu dari pohon ya. Bener-bener textured, doff, dan gak, enaknya adalah dia gak ngecap jari kayak Black Piano teman-teman. Jadi kalau kita taruh tangan tuh gak ada bekas keringet atau bekas apapun. Tuh, kilometernya bener-bener 19.000, bisa dicek dari setirnya yang masih aslinya dan tidak ada satu bagian pun yang botak ya teman-teman. Setirnya semua masih bagus, electric seat lancar, service record ada. Di tengah juga ada tempat penyimpanan, lalu di depan sini juga ada tempat penyimpanan. Nah, ini service package sama bon-bonnya juga ada di sini nih, bahkan sampai ada kartu service gratisnya juga masih lengkap semuanya ada di sini. Gila ya, Mercy kalau bikin mobil attention to detailnya sampai ke laci aja dikasih ini kayak Alcantara ya teman-teman. Jadi benar-benar supaya nggak berisik dibikin empuk, dan dia ngebukanya juga tuh pelan-pelan, nggak langsung brak gitu, dia bukanya pelan-pelan, dia soft opening, mewah banget. Lalu kisi-kisi AC-nya yang tuh ada kliknya teman-teman, jadi nggak kerasa kalau dol gitu, bener-bener rapi. Lalu ini ada satu yang cukup jarang kita temuin di mobil-mobil lain sekarang, dia masih ada map plate teman-temannya. Ini ya sebenarnya untuk kalian lihat apa ya, misalnya notes atau buku atau apa, cuman ini adalah dulunya untuk membaca peta kalau kita lagi di jalan. Cuman kan sekarang ya ini udah ada, bahkan di sini juga ada mapnya juga, yang sebenarnya karena udah ada map kita udah nggak perlu sih map plate ya, karena kan ini di layar kelihatan jelas. Cuman ya ini ciri khas Mercedes-Benz dari zaman dulu, dia menggunakan map plate di sini. Ini juga udah auto dimming ya spion tengahnya, jadi benar-benar terasa banget mewahnya. Dengan yang pasti lah tujuh kulitnya, gak ada mengkerutnya loh sama sekali, kayak gak pernah didudukin. Perforatednya bagus banget, benar-benar gak ada bekas apapun sedikit pun di mobil ini. Jadi buat sahabat-sahabat Indigo, kalau kalian minat sama Mercedes-Benz GLC tahun 2017 milik Indigo Auto ini, kalian bisa langsung telepon ke nomor yang ada di sini. Kalian bisa langsung DM Instagram kita juga di indigoauto.id. Atau kalau kalian mau lihat stok paling update yang ada di Indigo, kalian bisa langsung follow TikTok kita di indigoauto.id. Oh iya, ada satu yang kelewatan. Kalau kita ngebahas sejarah GLC, ini pendek banget sebenarnya. Karena GLC sampai sekarang pun belum ganti generasi ya teman-teman. GLC itu keluar di tahun 2015. Lalu ini pun, ini sedikit facelift ya dibandingkan yang 2015. Bukan facelift sih, ada perbedaan sedikit di grill. Lalu dia ada facelift beneran di 2020, lalu kemarin facelift lagi di 2023. Namun semuanya masih merupakan generasi yang sama, belum ada generasi pengganti dari si GLC ini. Nah buat teman-teman, supaya video kita lebih banyak lagi dan lebih seru, dan kalian suka tonton kita dan ingin terus-menerus, jangan lupa di like semua video yang ada di YouTube-nya Indigo Auto Official, dan di subscribe juga ya YouTube-nya Indigo Auto Official. Saya Elang Yudanto, sampai ketemu di video-video Indigo Auto selanjutnya.